Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas lagi, cara solo GB rank atau GBM MR bisa pakai satu HP, tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya teman-teman, tidak ketinggalan, update video terbaru. Jika sudah di subscribe, terima kasih. Nah, teman-teman, buat kalian pendatang baru di channel ini, sebaiknya simak sampai selesai, supaya kalian paham sebelum praktekannya, cara GB rank dan GBM MR pakai satu HP yang benar. Untuk bahan-bahan yang diperlukan, dua akun dengan tier rank yang sama atau mendekati, berikutnya aplikasi VMOS Pro dan aplikasi VPN. Jadi kali ini saya contohkan dengan akun Epic, jika Legend dengan Legend, jika Mythic dengan Mythic, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan rank akunnya, ini bertujuan supaya mudah ketemu, jika beda rank sedikit sulit buat ketemu, jadi kalian tinggal persiapkan bahan-bahannya sebelum mencoba. Kali ini saya contohkan jika mau solo GB rank, beda lagi kalau party full 10 orang, tinggal sesuaikan rank akun win dan rank akun loss, usahakan setara atau berdekatan, cara ini seperti murni main pada umumnya, hanya saja kita siapkan satu akun tumbal buat dikalahkan. Nah, buat cara pasang VMOS Pro, teman-teman bisa lihat di video yang di pojok kanan atas, di situ sudah saya jelaskan secara lengkap, tutorial pasang VMOS Pro yang benar. Berikutnya, aplikasi VPN, mengapa saya menggunakan VPN untuk GB rank? Karena supaya tidak ada yang dirugikan pemain Indo, jadi nanti kita akan main bersama pemain server negara luar, untuk servernya tidak saya sebutkan, takutnya nanti kalian nabrak ketika mencoba, jadi kalian pilih server masing-masing, cari server yang paling sepi. Nah, jika sudah siap semuanya, di sini saya akan coba mulai, bisa mulai serentak bersamaan, atau beda sekitar 3 detik, untuk menghindari pelanggaran mulai secara bersamaan, tapi selama saya coba GB sendiri, belum pernah mendapat teguran soal mulai secara bersamaan, jadi pandai-pandai kalian saja. Jika sudah ketemu seperti ini, untuk membedakan ketemu atau tidaknya, kita bisa masuk belakangan, bisa juga dengan melihat yang sudah masuk di sebelah kiri dan kanan, dan kali ini saya pastikan ketemu sebagai musuh, jadi tersisa masing-masing satu slot, yaitu akun win dan akun loss kita. Untuk aturan mainnya mudah, supaya bisa menang dengan gampang, akun loss wajib pick hero hyper, supaya tidak ada yang bisa diharapkan di tim lawan. Sedangkan di akun win, kalian bisa pick hero MMR, jadi akun win kita akan naik rank dan MMR-nya. Jika akun win kebagian untuk ban hero, kalian ban saja hero yang mau digunakan musuh, karena kita bisa melihat hero yang mau mereka pakai, jadi triknya kita buat musuh jadi malas main, nanti akun loss sengaja kita kalahkan, jadi seperti 4 melawan 5, tapi akun loss jangan sampai AFK. Pasti teman-teman akan bertanya, apakah cara ini aman digunakan? Di sini sudah sering saya contohkan, untuk akunnya masih aman-aman saja, jadi cara ini main seperti biasa, hanya saja satu akun sengaja kita kalahkan. Untuk saran GB rank atau MMR-nya, kalian jangan terlalu sering, misalnya satu hari beberapa match saja, sisanya mainkan seperti biasa, intinya pandai-pandai kalian. Sebenarnya cara ini bisa juga untuk GBWR di klasik, caranya masih sama seperti ini, untuk penjelasannya ada di video yang di pojok kanan atas, di situ sudah saya bahas untuk cara GBWR pakai satu HP. Untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan satu HP, karena ini saya menggunakan aplikasi bantuan VMOS Pro, kelebihannya lebih gampang ketika bermain, untuk kekurangannya HP akan terasa cepat panas, tidak semua HP bisa support menggunakan VMOS Pro, karena HP kita dipaksa untuk bekerja menjalankan dua aplikasi sekaligus, maka akan sedikit berat ketika bermain. Buat yang mau join grup Mabar, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi, jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar, nanti saya akan usahakan balas satu persatu, kalau masih ada yang belum jelas. Jika teman-teman mau push rank gampang pakai VPN, bisa cek daftar video saya sebelumnya, sudah banyak saya bahas cara push rank musuh gampang, kalian tinggal cek saja. Nah, supaya tidak terlalu lama, di sini saya akan sedikit percepat, untuk cara bermain di in-game yang benar, teman-teman bisa nonton sampai selesai, aturan main supaya gampang menang, simak terus sampai selesai, kita akan langsung masuk ke dalam pertandingan, let's go! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield, smash them!
All troops deployed. Storm Eye Wesley adalah penjara untuk jiwa-jiwa yang kesakitan. Api neraka akan membakar kalian menjadi abu. Inilah amarah para orc. Tidak punya pilihan kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan tanah. Your team destroyed a turret. Unstoppable. Kita harus hidup. Maka mereka destroyed a turret. Dataran utara pegunungan Lantis adalah rumah kita. Killing spree. Inilah amarah para orang. Monster kill. Untuk kehormatan dan kebebasan. Harus mendapatkan kembali kehormatan kita. Three.